Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah yang dikomandoi oleh Ketua Umum Azi Soleh merupakan himpunan ormas relawan Jokowi terstruktur pendukung program kerja pemerintah yang terlahir saat ini untuk Indonesia Maju. Ormas JPKP tidak terkait warna-warni dan partai politik apapun. Meskipun demikian, tidak alergi dengan partai atau golongan apapun. Sehingga, JPKP terbuka dan siap untuk mengawas dan mendampingi jaringan pengawas kebijakan pemerintah. Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Azi Soleh mengatakan, JPKP juga merupakan organisasi yang berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah, agar tetap berada pada jalur yang benar demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 lalu tidak serta-merta membawa kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan membawa menuju Indonesia maju. Untuk itu, sejak berdirinya JPKP pada 8 Oktober 2018 lalu, Ketua Umum Azi Soleh mengharapkan organisasi ini dapat menghimpun segenap sumber daya manusia dari berbagai kalangan tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Dengan memiliki semangat yang sama untuk mendedikasikan diri sebagai relawan, guna mengabdi kepada masyarakat, diharapkan dapat tercapainya cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu adil dan makmur, ujar Ajis kepada wartawan belum lama ini. Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa tujuan JPKP adalah dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sebagai bagian dari masyarakat, keberadaan JPKP akan selalu berupaya bersama masyarakat, berjuang memperoleh keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajis mengatakan, peran JPKP sebagai kontrol sosial, akan selalu mengawasi dan memastikan setiap kebijakan pemerintah ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat luas tanpa ada diskriminatif.